Kaidah tiga. Idza ta'ada syartu wal jazaa' lafzan dalla 'ala al fakhama. Apabila syarat dan jazaa' sama pada lafaznya, maka ia menunjukkan kehebatan atau kedahsyatannya. Ia menunjukkan kehebatan sesuatu atau kedahsyatan sesuatu. Itu maknanya. Jadi di sini syarat dan jazak yang tersebut di dalam kaedah ini tidaklah dipakai dengan arti biasa, bukan syarat jazak apa nama ni, arah syarat ataupun isi syarat yang menghendaki fi'il syarat dan fi'il jawab syarat, bukan waktu ni bab lain ni, dalam ilmu lain, dalam qawaid tafsir waktu lain, waktu bab nahwu. Sebab tu kadang-kadang kita masuk dalam bab ni, dalam ilmu ni, guna istilah sama, maksudnya lagu lain. Tak boleh pakai yang kita pakai dalam ilmu lain. Misalnya sini, syarat, jazak. Jadi syarat, jazak, suku, hak dan nahu tu ke? Bukan, hak tu lain. Sebab tu kena faham. Syarat dan jazak yang tersebut di dalam kaedah ini, tidaklah dipakai dengan arti biasa. Arti biasa tu mengikut nahu tu lah. Malah ia berarti suatu perkataan yang disusuli oleh perkataan yang sama dengannya, di mana perkataan terkemudian kelihatan sebagai jawab bagi perkataan pertama. Jadi macam menjelaskan lagi yang pertama. Antara contoh yang dapat diberikan untuk kaedah ini ialah, satu, al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Seperti itu. Lafaz yang sama memberi makna kehebatannya atau kedahsyatannya. Apa dia? Saat yang tetap berlaku, iaitu hari kiamat. Apa dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Al-haqqah, yang pasti akan berlaku. Kiamat. Maknanya kiamat itu suatu keadaan yang amat dahsyat. Amat dahsyat. Hebat benda-benda yang berlaku. Apa tidak hebat, tidak dahsyatnya, hancur habis dunia. Bukit-bukit itu. Kal'ihnil manfush. Seperti kapas atau tabu yang dipukul itu. Berterabur kan? Jadi bukit yang besar itu berterabur. Berasak. Jadi debu-debu. Tak hebat lagu mana? Dahsyat. Menunjukkan dahsyat. Menunjukkan hari kiamat itu suatu yang dahsyat. Yang kedua, ini pula. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Yaitu golongan kanan, alangkah mulia dan bahagianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah seksa dan sengsaranya golongan kiri itu. Menunjukkan dahsyat juga, menunjukkan hebat juga. Ini pasal apa? Ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Ulas semula. Dalam bentuk pertanyaan, tapi benda tu dia memberi makna hebatlah. Itu benda yang kena faham. Mana pun tidak biasa, benda tu tidak biasa. Dahsyat ataupun hebat. Yang ketiga, inilah surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr lailatul qadr. Dalam ayat pertama, dalam ayat yang kedua lailatul qadr juga, dalam ayat yang ketiga lailatul qadr. Jadi hak ni cuba kita perhatikan, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan. Mana malam yang hebat lah, malam yang sangat istimewa. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini macam jawapan. Macam jawapan ada di situ. Itulah yang dikatakan syarat dan jazak. Bukan syarat dan jazak mengikut ilmu nahwu tu. Bukan. Ini dia macam ada penjelasan juga. Ikut mana-mana pun secara keseluruhannya, menyatakan kehebatan, keistimewaan ke, ataupun kalau dahsyat lah. Tapi hal ni tidak dahsyat lah, hal ni menunjukkan keistimewaan, menunjukkan
apa ni hebatnya malam tu, mulianya malam tu, apa tidak mulianya, lebih baik daripada 1,000 bulan. Mana kalau kita buat amal pada malam itu serupa dengan kita buat amal selama itu, tak hebat apa. Itulah sebab apa Tuhan ulang perkataan yang sama.